Oh, masih ada itu. Mana? Sini. Emang ada? Sini. Mana? Nih, di sini kamu enggak lihat nih. Di sini. Di sini kamu dekatan nih. Mana? Kamu emang gak berubah, Cak. Selalu cantik. Aku boleh minta saran kamu gak? Apa? Gimana caranya supaya aku berpaling dari kamu? Udah dong gombalannya. Tapi bagus gak? Lumayan masuk. Kalau ditambah lagi jangan. Kenapa? Takutnya nanti aku terbang, kamu susah nangkep gombalan. Wow, udah bisa counter-attack ya kamu? Bagus. Udah bisa ngebales ya? Lumayan. Gimana? Kamu udah siap ketemu sama calon mertua? Emangnya bisa diundur? Jangan dong. Silakan, Tuan Putri. Awas kepalanya. Nanti kamu lupa lagi sama aku. Gimana Pak Edu? Fun tadi kan kebanyakan? Iya. Pas lagi oke aja. Tapi pukulnya bagus banget loh. Keren. Yeah. Next time join lagi ya, jangan sampai enggak. Oke. Kita atur schedule yang benar ya. Oh, oke. Okay. Okay. Emma? Hei. Baik, Pak Dharma. Kita pamit dulu. Oke. Okay. Dan nanti, sampai ketemu nanti. Oke, okay, Pedi, makasih banyak ya. Orang best nanti ya. Kamu ngapain? Hmm. Apa udah selesai golfnya? Baru aja. Kamu ngapain sini? Hmm? Ada apa? Ada yang mau ngomongin sama Papa. Dan ini lumayan ganggu pikiran aku, Pak. Soal apa lagi? Rosa. Ini soal Lia, Pak. Soal Lia? Iya, kenapa dia? Papa tahu kan kalau perempuan itu lagi hamil? Iya, terus kenapa memang kalau dia lagi hamil? Itu kan sama sekali nggak mengurangi semua hukumannya dia, kan? Aku tahu, Pak. Tapi masalahnya, anak dalam kandungan Lia itu bisa jadi anak Mas Alex. Cucu Papa. Ini aku pakai warna lipstik ini kepucetan gak sih, Mas? Enggak, cantik kok. Padahal aku ngerasa kayak terlalu biasa deh. Apa aku ganti aja ya? Aku tambahin sama warna lipstik yang agak lebih terang gitu. Biar kan ketemu papa kamu, aku mau ngasih kesan pertama yang oke. Tapi percuma sih. Kenapa? Ya kamu di HP juga tetap cantik kok. Kamu nih, aku beneran nanya tau. Aku juga beneran jawab. Ini deh. Tambahin aja. Ya ikutin aja suasana hati kamu. Karena kan mau ketemu sama calon mertua. Ya kan? Mas. Motor gimana sih? Itu padu. Mas. Kenapa kamu ketawa? Aku nggak sengaja, Cak. Itu gara-gara kamu kan. Bukan itu motor, ini kan harusnya one way, Cak. Oh, ini tuh lipstik aku tuh ini loh, apa? Kenapa? Susah dihilangin, yang susah dihilangin gitu. Kamu gak usah puas ketawa-ketawa deh. Ini lipstik aku nih susah loh dihilangin, ini tuh transfer proof, ya. Gimana kita mesti pergi lagi cepet-cepet tuh, gak bisa hilang nih. Tuh gak bisa hilang-hilang. Ih. Oke, aku minta maaf ya. Ya, aku nggak sengaja beneran. Aku coba beliin tisu basah bisa nggak? Atau pembersih muka? Tisu basah boleh di itu di minimarket ya. Ntar ya. Gak usah ketawa. Papa mau bicara sama kamu ya.
urusan Lia gimana, Pak? Gimana kalau benar anak yang dikandung Lia itu anak Mas Alex? Itu berarti Lia bagian dari keluarga kita. Ya udah, kamu dengerin dulu penjelasan Papa ya. Yuk, kita pindah di mobil ya. Ayo. Tolong ya, saya mau bicara sama anak saya. Kamu tunggu di luar. Emma, Papa minta sama kamu ya. Jangan membahas lagi masalah tadi. Tapi kita gak bisa pungkiri, Pak. Kalau Mas Alex pernah menjalin hubungan sama Lia. Jadi bisa aja, anak yang dikandung sama Lia, itu darah daging Mas Alex. Cucu kandung Papa. Emma, itu bukan anak kandungnya Alex. Kenapa Papa yakin kayak gitu? Coba kamu lihat ini. Papa dapatnya dari emailnya Alex. Emailnya masuk dalam spam emailnya Alex sebelum dikirim ke Lia. Di sini menegaskan kalau Alex bilang kalau anak yang dikandung Lia itu bukan darah dagingnya. Hai Lia, apa kabar? Aku tahu kalau belakangan ini kamu pasti merasakan ketakutan tentang kepastian ayah dari bayi yang kamu kandung. Dan ketakutan yang kamu rasain persis seperti apa yang aku rasakan saat aku berada dalam penjara. Tapi setelah aku pikir-pikir, sepertinya aku udah kelewatan. Aku minta maaf, Lia. Aku berniat pindah menyusul Papa ke Canberra. Tapi sebelumnya, aku mau meluruskan sesuatu. Aku bisa pastiin bahwa bayi dalam kandungan kamu itu adalah anak Alvino, bukan darah dagingku. Malam itu gak terjadi apapun di antara kita. Aku tahu, aku udah kelewatan. Aku sengaja menekan kamu sebagai bentuk kekecewaanku sama kamu. Karena kamu tega jeblosin aku ke penjara. Kamu harus bahagia dengan pilihan kamu, Lia. Papa yakin kalau email ini ditulis sama Mas Alex buat Lia? Coba kamu lihat tanggalnya. Iya. Email ini masuk ke spam 2 hari sebelum Mas Alex meninggal. Jadi email itu memang belum dikirim sama Lia. Orang ayahnya Papa yang menemukan email ini. Jadi mulai sekarang, kamu gak perlu lagi deh ya. Kasian-kasian lagi sama Lia. Orang yang udah membunuh kakak kamu itu. Apalagi udah jelaskan, anak ini kandung Lia itu bukan anaknya Alex. Mereka itu cuma orang asing yang udah merebut Alex dari kita. Parah banget, Mas. Aku coba hilang-hilangin malah makin bleber-bleber deh. Sini, aku bantuin. Bantuin. Tuh kan, kamu hilang. Sini, aku bantu bersihin. Sini, mana? Sini, kamu sini dikit. Iya, sini. Sini, gak apa-apa, aku aja. Udah ini kita masih cepat-cepat. Iya, nanti udah. Nanti terlambat aku yang gak enak sama papa kamu. Aku juga mau cepat-cepat. Makanya sini aku yang bersihin. Sini, sini. Kamu sini dikit ya. Ini. Sini yang dikit, sini. Ini. Bisa gak? Bisa. Maksudnya kamu tambahin sebelah lagi, sini lagi. Nih, biar kayak joker kamu. Cepetan nih, ilangin nih. Bisa. Ilang. Sini, sini. Udah? Belum. Kok lama banget sih kamu, gimana sih? Ini susah. Kamu ngerjain. Lipstik kamu merek apa sih? Susah banget hilanginnya. Kamu ngerjain coba aku? Udah. Dikit lagi. Coba. Coba, lihat ngaca, udah belum? Udah. Oh, masih ada itu. Mana? Sini. Emang ada? Sini. Kamu mana? Nih, di sini kamu ngeliat nih. Di sini? Di sini, kamu deketan nih. Mana? Ini kan gak belepetan. Udah kok, udah bersih. Gitu mukanya.
Yuk, jalan. Ayo, jalan. Coba sini lagi. Dikit lagi. Dikit lagi. Kita jalan ya. Oke, Ma. Sekarang kita fokus aja ya. Supaya kita bisa mendapatkan Lia. Mendapatkan hukuman yang setimpal. Apalagi itu benar-benar bukan anak. Ya, Alex. Dan dagingnya Alex. Mas Farsu udah tahu apa soal ini? Papa belum sempat sih bicarain semuanya sama Faris. Oh iya, Papa siang ini mau mualan sama Mas Faris. Kamu mau ikut? Aku nggak bisa, Pa. Aku masih ada urusan soalnya. Papa sama Mas Faris aja. Oke, ya udah. Oke. See you, Pa. See you. Hati-hati kamu. Ternyata anak dalam kandungan Lia adalah anak kandung Alvino. Aku gak akan ngebiarin Alvino tahu tentang fakta ini. Alvino gak boleh kembali ke pelukan Lia gara-gara bayi itu.